Jadi untuk teman-teman yang mungkin duduk di Bandian, wajib coba mie bandung yang ada di kampung Air Papan di sini. Rasanya tuh Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram, yaitu makanannya murah, suasana perkampungan Air Papan. Oke, di Johor Mersing ya guys. Ini dari Toha Channel. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Sebentar lagi dia menuju ke 15.000 subscriber. Oke, jom kita tengok videonya guys. Saya penasaran sekali. Makanannya murah gitu kan, tapi suasana perkampungan gitu. Enak banget kayaknya nih guys. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Pak Ci, goreng apa Pak Ci? Goreng apa? Goreng kerupuk. Oh, goreng kerupuk lekor. Ini saya masukkan YouTube Pak Ci ya. Ini okay. Pak Ci lagi sedang. Saya belum tahu rasanya kerupuk ya, kerupuk lekor. Ini info penting ini buat sahabatku yang mungkin tinggal di bandar di Kampung Air Papan. Wow, ini banget. Ada sebuah kedai yang berada di tengah sawah dan sawah-sawahnya itu ditanami tanaman padi, cocok untuk selfie-selfie sambil cari makan. Setelah saya izin sama pemilik kedainya, saya diizinkan untuk mengambil video di sini. Dan untuk teman-teman yang mungkin duduk bandar, silakan datang ke Kampung Air Papan. Di sini ada sebuah kedai yang berada di tengah sawah. Jadi letaknya tuh berada di tengah-tengah sawah dan pemandangannya tuh sangat indah sekali loh. Akan saya tunjukkan suasana pemandangan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini aku sekarang berada di kedai tengah sawah. Tempatnya berada di Kampung Air Papan, tapi kedainya tidak ada namanya ya. Untuk teman-teman mudah sangat kok untuk tahu kedai sini karena kedainya berada di tepi jalan raya dan akan saya tunjukkan ya. Dan suasananya nih, suasananya itu loh sangat indah, sangat menarik. Jadi cocok untuk teman-teman yang mungkin pengantin baru, silakan datang ke sini makan mie bandung. Dan di sini makanannya apa saja mie bandung ada loh. Dan aku tadi udah diizinkan sama pemiliknya, silakan bang, silakan kalau mau ambil video. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, sekarang aku akan tunjukkan suasana keindahan kedai yang letaknya berada di tengah sawah. Dan ini berada di Kampung Air Papan, Mersing, Negeri Johor. Dan ini berada di tengah-tengah sawah-sawah ya. Pas tengah-tengah sawah. Dan ini tanaman padi yang sangat menghijau. Di sini sekarang itu lagi marak juga ya, restoran-restoran di pinggir sawah seperti itu. Dan pemandangannya memang sejuk guys ya, seperti halnya ketika kita melihat videonya Mas Toha ini ya kan. Nah di sini kan hijau, enak dipandang. Sama di sini juga banyak sekali restoran-restoran sekarang itu yang mewah gitu, mepet sawah gitu guys ya. Untuk teman-teman silakanlah datang ke sini karena di sini musim tanam padi, jadi kalian bisa berfoto-foto, berselfie-selfie di area persawahan di sini ya. Tapi yang penting jangan sampai menginjak-injak tanaman padi. Nanti yang punya tanaman padi marah-marah loh. Saya tidak bertanggung jawab ya. Saya hanya menyuruh untuk kalian berselfie-selfie tapi di tepi-tepi saja. Jangan sampai merusak tanaman padinya. Nanti kasihan yang sudah tanam-tanam ya. Betul. Dan inilah tapi suasana kedainya ya. Kedai tepi sawah. Di tepi sawah, kedai di tengah sawah yang berada di Kampung Air Papan, Mersing. Ini gelap ya videonya. Oh ini. Nah. Ternyata di sini juga menjual berbagai aneka gorengan ya. Goreng celup tepung. Ada semuanya goreng celup tepung satu set RM 10 ringgit ya. 30, semuanya RM 10 ringgit. Oh, ini kentang 4 ringgit dan kerupuk lekor 4 ringgit terus. Apa ini seperti nugget ya? Buka waktu niaga dari 2.30 petang sampai 6.30 petang. Ini yang jualan Pak Cik ya. Ini yang jualan. Yang jual-jual nih Pak Cik ya. Jadi jual goreng-gorengan dia. Terlihat Pak Cik hari ini sangat sibuk sekali. Pak Cik, goreng apa Pak Cik? Goreng apa? Goreng kerupuk. Oh, goreng kerupuk lekor.
Ini saya masukkan YouTube Pak. Saya belum pernah tahu ya guys, kerupuk lekor ya teman-teman. Jadi untuk rasanya gitu kan, bentuknya mungkin kita bisa lihat, tapi untuk rasanya kita tidak bisa merasakan maksudnya ya, kan. Ya. Ini Pak Cik lagi sedang goreng kerupuk lekor. Ini wow. Buka setiap hari Pak Cik? Ya. Buka setiap hari ya? Hari Rabu cuti. Oh, hari Rabu cuti. Hari Rabu semua cuti ya. Ini sampai malam kah Pak Cik? Sampai pukul 11 malam. Ini sampai pukul 11 malam? Malam. 10:30 lah, kurang lebih. Oh, 10:30. Malam ada sell out. Oh, kalau malam ada sell out? Oh, sell out, steamboat. Oh, ini kedai ini satu family berarti Pak Cik ya? Satu family. Nah, tapi dua sip. Oh, tapi tak ada nama kedainya Pak Cik? Hentian Bendang. Apa namanya? Hentian Bendang. Hentian Bendang. Hentian itu berhentilah. Bendang itu kedah sawah. Oh, tadi aku bilang bedam. Kedai bedam. Di tengah sawah. Hentian Bendang, bedah sawah pun oke. Okay. Ini di kampung air papan ya Pak Cik? Di kampung air papan. Oh, di kampung air papan. Okay. Jadi kalau malam ada sell out, ada kerupuk lekor, semuanya lengkap ya. Ya. Oke Pak Cik, saya ke sana ya. Ini ada mie Bandung. Sini kalau jam 2:30 hingga 6:30 mie Bandung, mie udang paling famous ya. Mie Bandung. Sebab saya kesini itu ada subscriber yang berkomentar, "Bang, tolong pergi ke Kampung Air Papan, ada mie Bandung yang sangat enak sekali." Ya. Jadi waduh, saya mau mencobanya ya Pak Cik. Mie jadi, Bandung kayak di sini enggak sih guys, mie-nya? Kedai apa, saya penasaran deh. Hentian Bendang. Hentian Bendang. Jadi kedai Hentian Bendang ya. Jadi aku akan melanjutkan ke sini. Bendang itu sawah ya. Ini suasana kedainya. Okay. Oh, mie Bandung saya sudah siap. Saya akan pergi ke sana ya. Ya, nah, itu adik-adiknya. Halo, Dek. Oke. Ambil video Pak Cik. Ini Pak Cik yang punya kedai ya? Ini mau masuk YouTube. Ya. Yeah. Oke. Okay. Hey, sebentar. Dan Omi Bandungnya seperti ini. Masya Allah. Oh, beda-beda banget ya guys ya, antara mungkin sama namanya tapi beda makanannya guys. Mie ya. Mie Bandung ya Mirul. Masya Allah, tampilannya sungguh sangat menggoda sekali. Masya Allah. Dan sedap, ini suasana kedainya sangat meriah sekali ya. Dan ini adik-adiknya main game. Dek, jangan main game terus loh. Harus ingat belajar. Jangan sampai main game terus. Kalau besar mau jadi pemain bola tak? Ini sudah Barcelona, ini MU. Wede. Jangan suka main game terus, nanti kecanduan ya. Harus belajar yang rajin. Kalau besar mau jadi apa coba? Om tanya. Askar. Wah mantap. Ini wow. Adik kalau besar mau jadi apa? Askar. Oh, mau jadi askar semua ya. Itu adiknya mau jadi apa? Adik mau jadi apa? Kalau besar? Nelayan. Kalau nelayan? Wah, yang satu nelayan, yang satu askar. Oke deh, aku mau pergi wow. ke sana dulu ya. Cita-cita yang sangat jarang sekali ya guys. Disebutkan anak kecil, biasanya dokter, biasanya itu ya kayak askar, polisi ya seperti itu. Tapi tadi keren, nelayan. Wow. Dan ini suasana kedainya itu sangat bersih dan sangat meriah sekali ya. Kakak-kakaknya sedang sibuk memasak. Dan saya akan makan di Bandung dulu ya, mumpung panas-panas. Selagi masih panas-panas kok, sampai mumpung panas-panas. Oke. Okay. Kayak bisa lihat untuk dalamnya ini juga ya guys ya. Coba apa di apa? Di itu kan. Di apa? Wah, ini Mirul mau coba ini. Macam sedap. Coba Mirul. Push. Coba Mirul. Oh, ada bakso isinya. Oh, tak ada telur. Masyaallah, kuahnya sangat enak sekali kelihatannya. Ini kalau coba di sini kayak mie nyemek gitu ya guys ya. Menurut kamu Mirul? Padu. Padu. Kedai yang berada di tengah sawah ini memang cocok untuk berlibur. Oh kan, serono guys, sunset juga guys. Pengantin baru yang baru saja menikah cocok ya. Tempatnya itu sangat romantis dan kalian juga bisa bawa satu family menikmati suasana makanan di sini. Dan Mirul pun sedikit tersenyum dan sangat bahagia sekali Mas Mirul. Cantik ya. Oke teman-teman, aku makan dulu ya. Jadi ada jeruknya ini enak banget kalau diperas guys asli. Katanya mie Bandung di sini tuh paling enak dan paling sedap.
Biasanya okay. mie Bandung menggunakan daging lembu, tapi kali ini tidak memakai daging lembu, melainkan memakai daging ayam. Dan tadi okay. sudah saya seruput, tapi rasanya memang sangat-sangat terlampau sedap, sangat kalau bahasa terlampau, Malaysia ya. Guys. Wow, masya Allah. Ada udang, ada udangnya juga. Besar-besar ya, dan ada telurnya juga. Hanya oh RM 10 ringgit sudah ada udangnya, oh, ada telurnya. Aja ya. Wow, murah ya. Luar biasa sekali dan saya sudah tidak sabar untuk langsung memakannya. Asli, dan giler, kalau kan. Makan di sini bonusnya asli. Adalah keindahan alam di sekitarnya. Sawah menghijau yang terbentang luas. Oke. Mantap, benar-benar sedap ya. Patutlah banyak yang berkomentar. Buang pergi ke sini, pergi. Ini sudah saya pergi ke sini ya. Jangan lupa nanti dibagikan ke teman-teman Anda ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin duduk di Bandian, wajib coba mie iya, Bandung benar, yang benar. Ada di Kampung Air Papan di sini. Rasanya tuh, masya Allah. Masya Allah. Mantap guys, asli tuh. Gila asli ya Allah. Kayak udah gitu banget bungkusan, ya. Udah punya dua bungkusan Ustaz. Wena. Di sini ini kuahnya enak banget kelihatannya guys. Bukan daging lembu ya. Daging ayam ya. Wih banyak juga yang datangnya ramai. Tapi guys. Kuahnya memang terlampau sedap. Kelihatan dari tampilannya aja udah enak banget. Alhamdulillah sudah alamin. Memang mie Bandung di sini terlampau sedap sekali. Dan saya pun habis. Porsinya itu sangat banyak sekali loh. Ini aku minumnya teh tarik. Teh tarik ini adalah minuman yang paling favorit di Malaysia. Terlampau banyak ya porsinya. Betul lah. Kenyang. Kenyang ya. Terlampau banyak ya. Terlampau banyak. Jadi kalau untuk cewek-cewek mungkin order satu mangkuk boleh makan berdua kan? Iya. Boleh kongsi ya? Boleh untuk kongsi. Cewek-cewek boleh kongsi. Soalnya sangat banyak sangat loh. Ini pun saya ibaratnya enggak sebenarnya sudah tak muat tapi saya muat-muatkan karena terlampau sangat sumedap sangat loh. Jadi kalau malam hari katanya ada menu sell out atau makanan laut. Jadi ditunggu part 2 ya. Akan saya videokan okay. berapa sih harga sell out di sini. Katanya sih okay. murah meriah loh. Dan jangan lupa bagikan teman-teman Anda video ini. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan asli bikin ngiler ya guys. Dan itu suasana ya di perkampungan Air Papan Mersing Johor. Dan restorannya enak juga ya teman-teman sekalian. Pemandangannya langsung sawah gitu kan. Dan itu banyak orang yang mencari hal demikian. Karena kenapa? Karena itu sangat-sangat menyenangkan. Sangat istilahnya untuk merefresh otak kita, mencuci mata kita seperti itu. Sehingga ketika selesai makan gitu kan, kita fresh pulangnya seperti itu. Bisa jadi dibungkus buat makan di rumah juga. Tapi pasti berbeda guys, makan di tempat sama makan di rumah. Karena kalau makan di tempat itu suasananya itu dapat. Tapi kalau di rumah ya udah kita udah kayak ah biasa aja gitu kan seperti itu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa guys untuk support terus Abang Toha dan juga restorannya tadi ya. Buat teman-teman semua yang belum nyoba silahkan coba lah yang di sana. Dan saya asli ngiler banget. Dari kuahnya aja sudah mantap betul itu guys. Pasti ada pedes-pedes gimana gitu. Pasti enak banget. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.